Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika ada seseorang mengucapkan salam Assalamualaikum Kak Dinto Minabi di terjemah Muka-muka Ajunan seteja Epa selamat sarang Allah Subhanahu wa ta'ala Maka tentu jawabannya Harus yakin Tegas dan kompak Waalaikumsalam Eki kiai muka-muka Pada epa selamat sarang Allah Dalam hidup terkadang kenyataan berbanding berbalik dengan harapan. Saya kata roh tenggadeng sehat, tapi saya dah tengka abek sakit berdena banten. Kau le seorang atanih ada geng kata sek saya kata roh ni kadang abek ontong hasil. Tapi dalam kenyataan hidup tenggadeng bajingan laku jin raja otang berdena banten. Artinya apa? Al insan lebih tafkir, wallahu lebih Manusia hanya mampu merencanakan sesuatu, tapi kepastian berhasil tidaknya usaha tetap dari Gusti Allah Subhanahu. Oleh karena itu manusia harus berbanyak berdoa. Tak cukup mengandalkan akal dan kecerdasan berlaku. Tapi ayo kita memperbanyak doa salah satu di antaranya doa menjawab salam. Assalamualaikum doa keselamatan. Eh, lempar ke panjenengan. Kena ke muka muka satu Segera dijawab waalaikumsalam. Sami ke malik muka muka pada peselamat sarang al. Gula kemarin masih ada di Ketapang, Kalimantan Barat. Selama empat hari, kemudian lanjut ke Pontianak selama tiga hari, hampir gula telat kantor karena ada delay delay pesawat ada penundaan penundaan terus alhamdulillah gula kacapok tadi siang masih pidato di Plakpak, pamekasan gula tak istirahat sampai kemangkin dekat alhamdulillah dapat gati sejuluk kecamatan serongki alhamdulillah bengen pelengen pada pelengan ben benda tinggi. Pada dek vertigo, yang ngeliang, kini jaga Artinya apa? Ayo perbanyak doa. Salah satu di antaranya doa menjawab salam. Mela namarin pakom pakak tinggi. Faiza suaid al khutibu al mimbar. Fala yatakallaman ahadukum wa may yatakallam faqat lagha Apabila seorang mubaligh sudah mulai bicara di atas mimbar Salah yatakan laman. na'ahadukum, tolong perhatikan, hengak si cik di bebe Jadi, mentero barokah, tegangan ambu sekeja untuk mengenang dan menghormat kelahiran Rasulullah. Male barokah. carana bentar tak ramah hadir ke pengajian, apabila seorang mubaligh sudah mulai bicara di atas mimbar. Mula kiai mulain Abu Dhabu fala yatakal laman ahadukum henga si di bawa cara misalnya. Kalau di atas bicara, di bawah juga bercerita, fakot lawo, maka sia-sialah pengajian malam ini. rugi biaya, rogi tenaga, rogi bakto ini. Melana para rabu saja, ngereng. Kau le seorang panjenengan semangkin gak dinto, Eh, uh, <tuh> anteng sepak tenang ini. Kaulah ampun belum ngareh, a tinggal Gula ampun delapan hari meninggalkan pesantren dan yayasan saya sendiri. Saya paling niser kaulah ampun sepuluh areh, hati namanya ini. Persis nih, gak kan? tepak ngebel gue lagi. Ibu, kak, posisi di mana? Saya selalu menjawab, percayalah. Saya selalu ada di hati kamu kok selamanya. <tuk> <tuk> ya yeah, bangki. Melana para rabu saja saya yakin dan saya yakin yakinnya pancenengan juga bukan tidak punya kerja. Pancenengan ada aktivitas malam mungkin yang ditinggal semata-mata ikraman wa ta'ziman li maulidin nabi. Apolong neng eterop makin nih ya. Semata-mata ingin sama-sama menghormat dan mengagungkan kelahiran Rasulullah. Moga-moga dunia akhirat terpandai, pepolong suara kena Allah. Sekali lagi, Assalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Khail fi Kitabihil Karim. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين وتبئ التابعين wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du Hadaratul kiram masyayikhina al afadil wa ulama anal kurama para masyayikh para kiai akhus raisul muassasa yayasan arrifaiyah raisul mahad pondok pesantren darul istiqamah tepatnya di Desa Culuk, Kecamatan Srongkih, Kabupaten Sumeneb. Beliaunya Kiai Ahmad Rifai Romli beserta keluarga yang saya muliakan. Alhamdulillah malam ini juga hadir Bapak Kepala Dusu Desa Culuk yang baru saja telah memberikan kata sambutan. Luar biasa kesoan Bapak Klebun. Ampun tak pelengen. Gula bek ngen pelengen Jamia Hadroh di Mahadra, di mulai Yang saya bangga, eh kemarin naik, ya, enggak macam Hadirin kaum Muslimin para undangan rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah malam ini Al Fakir Abdul Malik Sanusi bisa dipertemukan. Salah satu di antaranya saya kecemper kaula, kaula sekut dak kata serongki. Tapi untuk desa Culuk ini baru saja malam ini. Gula telok, pelok, telok tahun tetik kiai buru mangkin pak juga kantuk. Padahal para rabu saja sebulan yang lalu saya masih ada di Mekah. Sepuluh hari yang lalu saya masih ada di Mekah. Kau le dengan ikama ikatan keluarga Madura di Arab Saudi. Ada dua puluh ribu lebih para TKW yang ada di Riyadh ada di Jeddah di kilometer 10. Kalau lapi datujukan di Mekah, di Madinah, bunyak orang mature kat sini dan sukses. Orang Mekah langun cengkaulah. Malaysia juga saya sempat setiap tahun, setiap Maulid kalau mesti ke Malaysia. Kemarin di Singapura, lain pun Kalimantan, termasuk Makassar. Alhamdulillah juluk repuru setia kok Pak deh <laughs> Seneng kaulah jember kaulah. Paling tidak ini merupakan pertemuan awal yang mudah-mudahan terus berkelanjutan ini. Itu nyaa apolong nang akhirat mukemu kepada apa bolong nang suara Allah. Amin ya Robbal. Kemasan acaranya dalam rangka ikraman wa ta'ziman lima maulidin Nabi Mengagungkan dan memuliakan kelahiran baginda Rasulullah Salah satu di antaranya hadis tentang maulid kanjing Nabi ini keadabu man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah Sahabat orang yang saya menghormat ke ketang kelahiran Sahabat bayi orang Islam, laki bini Saya menghormat ke ketang kelahiran kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah Maka dia berhak kelak di akhirat bersama aku di surganya Allah Muka-muka kita terima ini Kalau tidak karena mahabbah kita kepada Rasul, untuk apa kita duduk di sini? Munteng tak karena cinta kakak jeng Nabi. Mbiyan tanpa kursi alero ibu mingat ni. Tidak mbiyan. InsyaAllah. Allah, benda si bersimpuh berarti payah lah. si nguncur. Hari-hari benda si ngit dari mari. -ngep 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 -ngep. Ini karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Man ahya sunnati faqat ahabani. Sabah orang sidik ngudi intang syariat ahya Ahya sunnati. Apa sunnah itu? Maudhu' fa'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaulan au fi'lan au takriran. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Apakah itu berupa perkataan Nabi? Apakah itu kita bicara malam ini perkataan hadis-hadis Rasul? Atau kita bicara tentang sifat-sifat Nabi? Atau kita bicara tentang perilaku Nabi? atau kita bicara tentang syariat apalagi perjuangan Rasulullah agar kemudian kita semakin cinta kepada Rasul maka ini bentuk ahya menghidupkan ajaran-ajaran Rasulullah siapa orang yang sidik ngodiin ngak jiria-jiria fakot ahabani, tante orang jiria seneng kan kok waman ahabani kana ma'ifil jannah siapa orang yang seneng kasih kok maka dipastikan lah. eka beri ngakan jing nabi dengan suara na'al dari kata-kata yang ناي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان والدرج عدفة فتياتي رتال العالمين Ya uhai lal ju diwal karami sarang ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asha ni wa daraji atfatayaji rotal alamin Ya uhai jo diwal Benarkan dulu ini ini drumnya bassnya ini kok tak munyi cuma Gula mangken gi buri ke Pontianak dengan Kalimantan hadra nikah ngabes ke YouTube kau lah YouTube kau lah ni kan para rabu saja je ngak ni kan shooting mungkin ini masuk YouTube ada juga di Instagram banyak lah orang Kalimantan ni nggak ngabes gula atau panah pidato neng eh sampang sebab dia budin gula ni kan Taufik akhirnya dia bilang kiai hadra ini kiai bawa ke Kalimantan di Pontianak lo gimana caranya semua tiket saya tanggung kiai kemudian berapa Saya minta saya tanya Dapat apa-apa lima belas juta kiai saya bayar untuk hadra itu kan banyak kan kok ada masuk jangan 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 berani tapu nomarina. Laum Salallahu Alaihi Wasallam banyak macam tes tes dong moni lah tes terus dia nyam moni moni wah bagus harus hapur makda jam moni. jual lah berjini lah. Biar lah tina lah tak usah jitu <tik> tak berapa jam. Laum Salallahu Alaihi Wasallam cak Ya Rasul Allah, salamun aleikum. Ya Rasul Asha'niyat. Coba tangannya Ya ji Semuanya angkat. Rotal alam. Yang laki-laki diangkat. Ada youtuber saya hari ini. Loh. ya Rasul Allah Salamun alik Sotingannya langsung keramai Ya Rafi Soting, soting Daraji atfatayyaji Pojok, pojok sana nih, soting Al-alami Ya uhaylal jodh Dewan karam

tali ya rasul salamun 'ala ya rasiful syana wad kalo diat fatiyati radhal kerudung merah kerudung merah di belakang angkatalanya kebanggaan kita kepada Rasulullah sekali lagi sekali lagi <Sess> Robbi Fahmfana Bibarkati Wa'adina Al-Husna Bihur Matihim Wa, bi wa Amitna Fi Tari Qatihim Wa Mu'afatih من سيدنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي عطفة يا Majelisnya apa? Syawarikul Anwar. Syawarikul Anwar. Syawarikul Anwar. Syawarikul Anwar. Syawarikul Anwar. Apa artinya? Begitu tahu artinya ini apa maksudnya? <laughs> Syawarik itu apa? Syarik itu Pak Kamaleng, dong syarik itu artinya. Syawarikul Anwar di apa? Syawarik dia. <laughs> kalau muhibbin pecinta Rasulullah Al Mustafa jelas pilihan. Deki tanya ke Tapi paling tidak tepuk tangan untuk Syawariqul Anwar ini. Neng-neng <laughs> pas ya boleh, boleh dia. <laughs> Bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. <laughs> kalau tidak karena kanjing Nabi, Pak, kalau tidak karena syafaatnya Rasul, dari mana kita akan masuk surganya Allah? Ayo ya, jujur baik. Kalau kita mengandalkan amal, amal mana yang bisa mengantarkan kita masuk surganya Allah? Coba kira-kira, sholat tembian selama balik sampai makin. Wajibnya saja pikir. Tontas depan dia, tidak lagi sunatnya. Mohon kanjing Nabi, senajen beliau itu jelas-jelas masuk surga. Suci, maksum, terpelihara dari dosa. Dan malam kanjing Nabi di kekayamul lain. Dari kol tong sampai subuh tembus, tak pernah ajarin sampai membengkak kaki Nabi, sampai baru. Katanya e akibat sahabat, mak tegar sekali Padahal ajunan pasti ke suarka, mak tegar baru. So, kena pancing dengan kus. Karena asolat, apa jawaban Nabi? Ini adalah bentuk syukur saya kepada Allah Subhanahu. Kalau serang pancing, kalau mengandalkan amal, kami puasa gay. Ia puasa apa? Ramadan dua. Itu memang kewajiban. Saya dengar-dengar perintah sebulan, banyak-banyak yang berlunga dari bahasa. dari diri mah. Saudakoh kami ke? Saudakoh yang mana? Yang bisa mengantarkan anda masuk surganya Allah. Kalau tidak kena syafaat, rasanya jauh abad masuk surganya Allah. Makanya mungkin dengan bacaan selawat, lesan menjadi saksi. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Syafaati ala ummati syafaati. Bede syafaat sin nolong gula ben bian kapi ni Abdukal miskinu yarju ati tele miskin ya Rasulullah. Miskin amal, miskin sedekah, miskin ibadah, tapi amulok ati guste. Apa saya kata Yarju fadlah kal jamal gafir. Kalau ben abu cinta kagijing nabi mu ke muka esap orang atu al. Apa masalah tu sazar apa sih tadi tu sazar. Laki kebini mesti banyak salah. Gini mantan? Apa boleh bini laki? jen banyak boleh. Orang laki mencet atau rok dia pun kencing nabi ma akroman nisa illa karim tak muljo orang laki di hadapan Allah kecuali laki-laki yang biasa memuliakan istrinya. Ingat kata nabi, kencing nabi sangat memuliakan istri. Kencing nabi ini kamu ngolok rajinnya selalu dengan kata-kata ya humairah, wahai yang merah pipi. Ngalem lo kencing nabi kerajinnya. Karena kajing nabi menyadari bahwa yang namanya perempuan itu memang makhluk yang selalu ingin dimanja, selalu ingin dipuja, dan selamanya butuh perhatian. Bener nih, bener. Negara yang bini, makanya lejoy nyai, sepo, jangan tinggalkan perhatian. Karena nyai, estona makin neng neng meloloje, ku tono perhatian. Tikel, bang? Tikel. Tak usah, gula cetak pasang Gula masuk angin, bang. Enggan tau, sapot repot, tojuk, bang. Ini dengki gula, denggantuk. Para hadir para rabu sebetulnya kaulah mulia kipon. Para hadir para rabu, teti abe karena cinta kagustay cinta mencinta kakejeng nabi. Ayo norok la lampar nabi. Kanjing nabi ini keselalu ngalem. Lemangkana, lebet mulotan, Ayo sesar kasar gabine repa mapan. Cara panggilnya saja harus berbeda. Paling tidak adik, paling tidak dinda. Ia mau lesepo ngocak di dapur, jai mesti ngocak sayang gitu ya. Minta alon cak benceko cak nyai Apa si ayah? Kau bes sama nggak ada. Yang baguslah cara panggilnya. Yang kedua, openin dengan bini dia. Sainnakum akhut tumuhun nabi amanatillah. Sesungguhnya perempuan itu bukan hanya titipan mertua, tapi hakikatnya adalah sainnakum akhut tumu bihamanatillah. Nika amanah titipna Allah subhanahu. Sayang kareng bini, bini nika berarti sayang keamanah yang diberikan oleh Allah. Mangga ndak remaja arana tanggung jawab ring laki ayat amaha ida ta'ima wa ayak suha ida kewajiban memberikan nafkah makan tanggung jawab laki-laki. Lojok saking ring bini taat anak enggak dosa. Tak sasa tak dosa. Siapa sih wajib? Si laki lo yang punya kewajiban memberikan nafkah makan. Entek gede. Ini ajaran Rasulullah nih. Jangan diroba. Tanggung jawab perempuan kepada suami satu cuma pelayanan terhadap suami. Urusan ngakan, urusan rengla, urusan aksesoris perhiasan tanggung jawab lagi lah. Bengal akabin, bengal belanja. Kayak ngak ini bagi tinratin dia, ben matuan aja laki kecil lagi. Okay, teman -teman. Tadi aku ingin bini tak anak, kewajiban laki lagi gula, telok 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 tahun nak Sampai mungkin tak pernah memberitakan anak anak ini. Sampai mungkin. Kenapa? Setong. Untuk urusan makan kan tanggung jawab gula. Mau tak ya anak, ia bungkus setiap hari. Gula tak pernah nyuruh santri apa yang istri minta, saya bungkuskan sendiri. berapa sih lalapan? Berapa sih kalau cuma soto? Wong dia telah melayani luar biasa terhadap suaminya. Gina bantan, Suatu saat kalau saya sempat naik ke mobil, dek, kemana kak? Ayo ke kota. Untuk apa kak? Pilih restoran mana yang kamu suka. Jujurlah. Tolong 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 tahun mak nyai naik petak petak tanah. mak bisa ke Malik. Boh berkat gula benar. Konjengan jangan melolos. Bukan lale mak sehari konjengan jangan Lah yang kedua perempuan itu memang butuh Ingat, kecantikan itu butuh biaya. Bener Abo kitin rati jek baros bini. Perhatikan, menu makanannya harus mewah. Apa yang pertama? Daging-daging. Yang kedua, sayur-mayur. Kulum halalan Kasih makan keluargamu halalan. Pertama, standarisasinya sesuai dengan syariat agama. Yang kedua, toyiba harus bagus. Bagus itu menurut dokter apa? Penuh gizi dan vita. Dah iyalah gula kurawon. Siang lalapan. Minumannya es jeruk, jus wortel. Ntar ter berde pak bulat. Monta aminnya buki gizi bini jangan ojang. Keng selake, pak kira yang janteng deben go be lebih. Dah da iya jaran. Yang kedua, ya. Cuk gun bira ibri, bu masyaallah, 20 tahun nak abi ni lop-lop Kulaku dun labuh. Siang merongki. malam lagi toroi gagal tegel. Ya odi si bini, make le toroi dun sabrang. cuma perkembang ni si bini lembone bah beg buku lembun. Ngerset sekuni akan tok si bini. Mak akan tok toroi yang mereka. Lah yang kedua bagaimana? Kasihlah dana-dana anggaran untuk kecantikan seorang istri. Skincare itu mahal. Ya, mun bedak pelekeran muda. Iya mun pelekeran melolo. Pak eh boleh Pak buntu Pak. Ngalak leper beri aing petas bahwa wote. Korap kamu mana kare tek wote nama dan melolo. Selake bosang sapa benle. Ya Allah kok bini ne kak? Aloncak ka ya Allah pocong pocong. Coba lah kasih scan Gue lagi maknyain ini, Pak. nungguan. Kan bulan ini kata mati dari telah juta anggaran kecantikan. Dan itu pun saya minta maaf lo, Maafkan saya, saya bilang. Kalau saya mampu akan lebih dari ini. Maknya ini tak kerja, kok sampai segitunya? Konsultasikan wajahmu pada dokter spesialis wajah. Mandi zona, masuk spa, lulur tubuhmu. Pemapan. Kenapa kak? Kecantikanmu yang bisa mendukung aku masuk surganya Allah. Dai anggara ki je male tak ngarjeda ngaran ke si lain Alhamdulillah Pak, make landi anak Pak Ampak Mak Nyai. Dua on kombo pon, sayang tidak saya bawa malam ini. Gulantar ke Pontianak beri. Tak siapa benar yang Pontianak. Kenapa? Isu anak gula. Tetap kayak anak SMA kelas dua ke rumah nyai. Kenapa? Perawatannya beda. Arab mak nying meranjing gimana? Mujadai, mbian mari dari pengajian minta kasih laki marina. Kak, telur juta kak, telur juta kak, anggaran kecantikan. Apa jan si laki? Ngocak si laki, nasi kuring abu anang kale. Maksud buat apa? iya, mun buat nak geluing, engkau bangka pada dia sekali. Tepak ke si kira si laki dia. si bini, de, iya, juga ngocak dia, iya kak. Tepeng kok remon alus kak, wallah kan bengi senyum matang pepe kak. Enggak ada ruginya. Kalau saya harum kamu kan yang akan memeluk saya. Mon mata gula tajam, pandangannya murka kak, elong gula pah loncok. Lo, kan kamu juga yang bangga punya istri si cantik aku kak. Mon gula e beri kak kanan si gula polem potekos kak. Kan embian si aku kak. Tapi mon gula lempo limusin kak, Yap, siap siap kelengar embian Ini kan perawatannya harus bagus. Boe boe ria, tapi kak, mon pian cetan di anggaran kakak ulah tak masalah kak. Kalau anda katakan mon gula gulueng bah pian kelengar, silahkan. gak usah biaya saya hidup. Gula Allah tak pernah. Gula tak abedak nak kak. Gula tak nganggu parfum kak. Yang penting syaratnya satu pian kak. Napa le? Cintamu jangan bergeser pada wanita lain. <precision> Anten kak, gula tak lipstik napa? Gula tak minta skincare kambian. Tapi mon pian bah ke Sumeneb kak. Kabulutoh, kasemena entar kamul pian pangeneri bini ali penan bah pian tole salepan ben reng bini ngagui parfum bah pian tole sementara aku diabaikan sebagai istrimu kak maka tolong terima juga pantun gula gambian kak derma pantunna ben le tak lanceng kak setampang karena beri maksud ben apa iya karena pang pian tak ger beri bangul aku Monreng laki gedung nyalpang tak beri siap siap setruk gila. Harap apa orang gedung ketompok ke bawah kapi. Jadi yang pas burung tak nyusul boleh. Jadi biasanya bah tak kelar mancing je laki Harap apa? Kini kese sarap kejepit iya jadi apa? Lom sudah lama amat. Dia cara nak. Mangan dah ramah. Muka muka si laki dari barang dah kembang rezeki kerja dong kerja laki-laki sehingga kemudian istrinya juga menjadi bahagia benar banten tibul timbul gulup yeah. muka-muka si sakit dari paring debores gini Allahumma sholli bisa ya yuk ala sayidina Muhammadin tibil qulubi wa angkat tangannya lagi yo tasali wa aliya hi wa ala alihi wa sahbihi wa sallilah allahumma salli ala sayidina muhammadin tibbil qulubi عافيات الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه شكرا لك يا اللهم صلي على سيدنا من دب القلوب ودوائها وعصيات ابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله Alhamdulillah luar biasa malam ini. Lah, se si nomor dua ada remah. Cak ja, kun perak kebe belen cemerol si bini. Ayo akalen, ayo torok perintah nak kuste nabi. Kebe ibadah dak kak kuste al. Kebe ibadah dak kak kuste al. Mik kayak gini, jangan terlalu dekat dengan son. Itu ngefek pasti mas. Okay. Ya pengaduk, adep mas Munko. ke Budi. Munko lebih datu, pate kadep. mun Munban baku namunyi, bahan lebih datu, kau juga juga rokok namar. Para hadir, para rambu, siapa dan kau lah muliaki. Kebedak kakus real. Wah, mula ngak ruah. Pandai bersyukur kepada Allah. Hebat itu manusia. Kan pernah nonton Dan manusia kan? Banyak cita nyaut. Mak sial kok tepak kabar ibu diri. Ambian manusia kan. Katakan iya kiai ke manusia. Bersyukurlah. Walakot kholak nal insan nafi asani Sungguh telah aku ciptakan manusia paling bagus semah. Lok iya Alhamdulil. manusia. Alhamdulillah. Kalau entong jadi manusia. Mesti Maria solat ambian angkat danang gusteh kasok onatin gusteh. Abdin tak berdiri serang ajunan ya Allah. Terima kasih ya Rob. Abdin tak berdiri kadal. Terima kasih ya Allah. Abdin tak berdiri ngerengi. Tak berdiri wangkuang. Tak berdiri sapeh. Alhamdulillah. Umat Nabi Musa tanda syukur. Epakon parca aja ke Allah tak tanda. Musa muncet bendik pangeran. Coba rapa padeng kangko. Selalu dia ingin melihat Tuhan. Pastu ben bangiran Pak. Kunu kirodatan khosiin. Jadilah kau umat Musa kirodatan kera khosiin yang jelek-jelek. Seketika mengecil umat Nabi Musa kini kini Abu Luba. Timur takro. Bila benbian muka-muka keterpatah ti manusia semul di sarang Allah. Cara nak ada remah ya para jasokor dapat di manusia. diberi otak ben Allah ke bersujud. mata ayok pasenang ngaji Al Qur. lesan ayok pasenang maca solat. Jangan cuma memfitnah orang, cakun mira acaca orang, sementara kejelekannya sendiri sebenarnya jauh lebih besar daripada orang yang dibicarakan. Benda tidak? bandar, benda Ketimbang anda bicara kejelekan orang lain, lias mud diam jauh lebih bagus daripada berkata-kata. Tak banyak ngajar salat. Gini bandar. Wah, salah subuh Beda tarhem. Salatu wassalamu alaik. Salah dia ya pak.

Akan lihat si bini capek aku mas. Lah kok capek? Duga le merengkok ben malam mas. Dan sila kayak kok ingat saya si langgeng munteng ingat jaga pak Pahepe kol si bini kejedeng ben silake. Lajar kajaran mas, mau kau bawa kemana lagi aku mas? Ayo mandi bareng yuk. Ya. Reng bini epe kol ingat kadal lupa dek kadal. Dapat kadal jeding. Mas turunkan aku di sini mas beda apa lek gulu ya dan ada jedeng pas ngocak si bini mas wallahi aku bangga punya suami kamu mas ternyata kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi kecantikan aku mas kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi keindahan postur tubuhku mas ya rab pah nyap cap aing matan si bini kau bimbing aku menuju surga Allah mas kau tuntun aku menuju ridhonya pahe kau to mas berjanjilah malam ini ya apa lek cintai aku karena Allah mas sayangi aku karena Allah libur tak libur erek tarik si laki kalau jadi tolong mas tolong peluk aku karena Allah mas <guluh> mere boleh si laki eh jadi can si apa can sholat agak anjak lek nutut nutut gila nutut ada mere melon biasa namun tak merasa sekali ngimamin jeknya nyaman si laki mamin ngimamin bu subuh Allahu Akbar. Eh japo tolo kali semalam Allah. Lengak laje ngan tak nemu angin. Sami arraf biman. Coba ibu-ibu jujur, ibu-ibu. Mun misal lepas endik lakeh bisa ngimamin seneng na banten. Jadi memberi ya. Senang ke? Mendek laki bah bisa ngi mami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alrahmanirrahim. Maliki yaumiddin lebur dah lebur? maka matuan aja, jaga-jaga waman itu dengan imamnya lah sih nanti laki tak pada tahu imamnya kak, iya sih pas nikang, salah wajah kan si bini, ya Allah benda masalah, dalam sarong ngetang laki minta kerenikang dia mereka yang lebar <laughs> siapa? Rapi. bode secek cek rapi, tapi pakai tampe nggak iya, apa <laughs> aja nggak. mencoba angin, abes. Karena sih nunggu apa aja nggak. kan molo tante ninta aja nak ganjing na. Praktek solat, ayo praktek solat. Abes si budi kenal le? Kenal lagi? Praktek takbir. Benih nak umik ngah re-re yang solat benih. Memang ngah bersemik. Kamulah, loh, mulekulah. Takilah ku nyebimik. Kepi dah usah tak samik. Boi boi ya sa sa. Betang di sa boi di. Bagi ayam tak usah kok. Tak samik ni tak usah. Kajing nabi mana takbir? Ketinggian tangan, ibu jari, jempol ya, loros dengan kedua daun telinga. Tertemunin pada kaki kaki ngah ni, gak pak? Allah. Mun nih jempol ni kopeng. Allahu Akbar. Pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan, posisi di dada. Sederhana, tak ruwet salat. Nika laki, nika fikir laki-laki. Kalau fikir perempuan beda. Angkat tanang di seguni atas, berangkat seguni atas. Tekuk di mik ke kepada ke timur. Mik jabo angin apa? Tekuk. Aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadir para ramu. Tadi tak usah tegur nikah ngak ria solat. Arah apa? Mak tegur masang kuda kuda ngak ria. Cita aja haru kebun mereka. Salat takbir Allah. Ruwet. Tapi ada juga yang terlalu santai tak lebur gier. Santai dulu pasal. Allahu Akbar salah lagi ya enggak ada semi Allah liman hamid Allahu akbar can melekat masjid lapar mata enggak akan gade saya baleng belengan mun bandi lagi <laughs> tak pate tawa takbir imam mega iya le gigir mulu ke si bini paloros le paloros can sini si loros ben sapa ya ada orang sekali budi kita takbir lah tuh karena lagi bini. Mangkan salah takbir si laki. akbar. Sami arrahu liman hamid. Arrahu akbar. Can mat ya Allah. Mak tempat kering Jepang lah. Gini benak. Montak beti bender. jangan nying takbir. Syarat menjadi imam pertama akra. Bacaannya harus Bagus. Saya maksud bagus bit juwit wat tartil ada nada panjang pendeknya ayat. Saya nomor dua fase ro za shin shot do jelas kalau al mukhil bil makna wis jadi mak mumbai ro tepak kagin jadi jadi imam ro sak mana naya di Allah maniwahi kliyak mak mumbai dengan Sirotan ladhi Naan alaihim Ghairil mausubi alaihim Walasalin Can ma'an ma corba Losak mau gak ada pak Pamapan Mangan mundi anak Pamapan ge Mundi anak ayo pangaci Al ilmu bitta'alum labin nasab ilmu hanya bisa diperoleh dengan proses belajar labid nasab bukan karena faktor keturunan anak anda yang tanya tapi ajar bisa alem oke okay. Belajar macam mana nak di anak cerdas ebo terang di anak alem hufat bisa apal Quran bisa terang bapak terang di anak secerdas alem penter Ebrina jazaan mungkin biar montron di anak alem pinter tata keramanda bagus mun apolo bini macam solawat naria Pening salawat naria, ya. Allahumma salli salatan kami la tau wa sallim salamat. Dek budi ruah. Maca salawat naria, ya. E baca, pak ebu, pak ratus, pak bolom, pak. Abah gampang dia anak cerdas. Sebini si lagi doang labung lah muka agam. Macam abi deka. ya macam selawat bagi le. Selawat apa naria? Baca ya? berempat, pak ibu, pak ratus, pak bolompak Abah, oleh berempat pun macam lagi. Oleh terlalu bologi ya le. Si binik, terus kak macam kak. Enggak sabun. Nama masuk so angin. Tidak dan tidak jadi mulai kiri. Ya mohon tak bisa macam selawat nariah. Cokop baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannib bis syaitan. Wajannib Jadi baca mulai tak yambungi setan. Tak oning gula gemalik. Gula tak pernah munduk. Cokop bismillahirrahmanirrahim. Tak bismillah kita tahu. Ya mun bismillah tak tahu cukup maca bis de ye baila. Bis de terus terus pasti bini. Insyaallah mun di anak laki bisa tetu sopir bis jurusan Sumeneb banyu iki. Mun tuana bis de ye meloloro. Salawat nari aja, salawat nari aja. Allahumma Muhammad. Allahumma shalli salatan كاملة وسلم سلاما عليك على سيدنا محمد النبي يا تنهل به العقد وتنفرج به وتقام به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويشتشق الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس وانا, وانا كل ما sekali lagi yo Allahumma sholli sholatan kami tahu wasallim ya Allah yang hadir malam ini ya Allah para muhibbin pencitamu ya Rasulullah selamatkan semuanya ya Allah dari berbagai macam bencanamu ya Rasulullah bencana wabah penyakit bencana angin puting beliung bencana gempa tektonik semua ya Allah selamatkan karena ini adalah para muhibbin pencintamu mahusnol khawati bi wa yustashkal ya Allah sesrat cecak pangak ya rab sesake persaqi ya Allah yang punya keinginan ke Mekah Madinah kabulkan mereka ya Allah untuk ke Mekah Madinah tak mampu haji moga mampu umroh kakinya pesak ke baginda Rasulullah wa nafasim bi adadi kulli ma Kemuka lanjut umur. Apa napa? pakai Malik Makbad? Neka apa entah lanjut umur. gue nak gula benbian ni kata seterusnya odik ni gitunya. Kena bentar. Orang mati benih polan penyakit. Mungkin kita covid Covid sepun, Masya Allah. Pengajian nggak Ibu Barak, kita boleh. Ada social distancing, jaga jarak. semiter orang yang juga <guluh> Masakna penyakit kembali lah, semiter itu tak masuk akal. Sekali. Padahal, virus itu lewat udara. Mau lewat udara kan sap nyap sap ini kembali semeter. Saya nomor dua, enggak sepun kita Covid, eh tutup ini, ben masker, colok, eh longki. Ke depan Covid, karena masker ngerti. Kopeng ngai buka baku. Najak saking virus masuk ke kopeng kan tembus kalau jolok belum elok. Mesti namun benda virus nggak arwa sih bener ahe Ada apa bisa masuk. Ntar ke sungai juk toju ahe leman. Aku ring nasi ebeng kue dapur ahe leman. apolong lagi bini mesti pada ahe Saya Sehingga ngak latur-latur selang makatok keberak ketemu. Tapi kaya ngak ewa bahwa kematian sama sekali tidak terkait dengan COVID pada virus corona atau tidak kematian akan tetap menyusul kita karena kematian adalah sesuatu yang beda tanpa penyakit mati bakun badan bener, teman -teman? karena ajal itu adalah batas kontrak kehidupan manusia tak usah sakit muncullah dia pak lempo mati tak usah detik goros sesoki mati tak usah melarat mati bakun bener, teman, -teman? Yang punya pangkat jabatan mate tak usah harus pensiun. Bupati Bekasi lima bulan dilantik, ngode soke mate. Ketika ditanya ke dokter, ya apa pak dokter? Kami sudah maksimal usaha, tapi nyawa tetap milik Allah. Angan gula benbian dari bahasa lama ah. tak. Terkik lanjeng omor kangkui ibadah kagus dia al Anak Pak ajunan mak ada bahasa kain toge Malik karena selamatnya orang pahat ada rekannya. Ia mungkin odik sebini si, disayang-sayang oleh suami Selaki ekelu eci yang ki odi. Tapi ketika roh sudah dicabut dari manusia ada pak. Mayitnya mana pak? Muntah Mayit itu artinya apa? Bangkai. Bangkai itu apa? Betang. Mula Ependem e orang. Minha kolak Wasiha wafiha no minha waminha no tarotan ukro. Dari tanah Adam itu tiaki. Selamat eh, boleh ke dalam tanah. Asal kejadian manusia. Ya kan tuh bendem pun mati. Jami sebab tas repung roneng tas kan nih. Eh bendem. Daerah apa? Mun sape mati haram ki dari situ menyendemi. Ki beli mun sape? Koleen baju bisa kilo atau lo ibu. Bisa telok lemak menengi jabar. Koleen sape? Mun gula ban bian mati. Saya harus melihat kolen bian. Eh kau bayar hadra di bian. E tapu sekalian tuas sebanyak sekali. Soko na sape pak, makita tak pernah sa Dan pernah nga sapi sape akaw soko. O sa abon Tak pernah sepatuan, Tapi sape mau ni beli, e ketok kokot roh, kentong di pasar. Laris terjual habis. Kenapa? Karena kokot menikalah detik Campur bakso, bakso kikil. Campur soto, soto kikil. Bener? Tak usah campur bakso aja. Pos-pos kokotnya nyaman loh. Aromodin sapi. <laughs> Coba saya si dal sandal, saya si tuh sepatu si benar ya mun mateh ketok gento oda gentong di pasar kemalari sokon e manusia ben sokon sape papolong pah nengi pasar na sape ro ada buru pak ya Allah mak to odo reng sebo dina oreng nah kok e no reng re gini la mateh gi sape pak makai le banyak cei oh sang dud ngelan dud tapi sapi romani beli pakai kerak bibir rebus harus bisa tercium Cile na sapi yang menekat tok ekuring, bestik lidah, mahal loh di restoran. Berapa? 80 ribu, separuh cile, belum pulau ibu. Colon sapi yang menekat Ya, Colon ke malik dia. Ya. Maka lapi datu ke mandeman, mau mati ke malik coba kerak bibir. Rebus. Campur rojek lah. Patabar ke rujak sahrini, ya congur ke malik. Siapa sih ngakakan apa? Eh, nama nanti? Ada colon dia tak baju, Pak. Nama boleh colon biar nggak Pak. Bapak, saya mikir tentang colok. Menurut saya, kan dia colok. Kok teguk dia colon tipi dia. Ya. Eh, nama nanti, Bu? Tak baju, Pak. Ah, dia merujak sehari ini kan serong kira ya. Tidak lah sedih. Oh, neng viral, lebih viral bengu lagi ya, Neng TikTok, neng mandiman. Benda boleh rujak sabian jat. Neng tobote ada ruja apa boleh marin ruja rahul paling de iro deki para hadir coba pikir Colok, tak baju melino ringgi teman teman terakhir buntok sapi, sape pak buntok sapi sape ro makai lapolong bencelat dong mulai beli pak ketok rak rak rebus jadi sebuntut pak makanan favorit sebuntut gini teman teman kalau di Malaysia namanya sub ekor

Paling teti telo kerak di dia. Ia mon sebab dia lima kerak berarti. Ia mon rajin, kerajaan betul kerak. Sabak ketobung betah beriak sebuntut sebuntut. Siapa sih ngakan? Cekita ikan lecet lengah betul ngaji tak to karun. Artinya apa? Allah tidak melihat ketampananmu. Allah tidak melihat pangkat jabatanmu. Allah tidak melihat harta kekayaanmu. tapi yang dinilai dalam hidup oleh Allah liab luakum ayyukum ahsanu amala siapakah amalnya yang terbaik di hadapan al hanya ada lima banal islam ala khamsati arkan islam dibangun atas lima pondasi dasar mun abak tro masuk surga rampuk maling bejingan sekali syahadat sekenin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allah Tuhan kami Masakan dia. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ma'budu bi hakin fil wujudu illallah. Hidup dimanapun. Dalam kondisi apapun. Berkalang tanah pun. Tetap Allah Tuhan kami. Suara kembian. Muhammad adalah Nabi kami. Kini kita baca. La ilaha illallah Muhammadur Rasulul. Allah tang pangeran Nabi Muhammad tang Nabi. Kini kamu mesej Karena Kini kita tanya Aqib. Aqib sempurna mati. Marobuka? Pertanyaan apa setiap? Fa innal mautahakun sesungguhnya kematian itu benar adanya. Wa innan hakun, api neraka itu benar adanya. Wa innal jannata hakun wa inna su'ala munkar wa nakiru hakun. Pertanyaan jejal mereka mungkar dan nakir dijejal dengan pertanyaan nang kubur lagi. Marbuka siapa pengira debat. Areng biasa macam selawat apa jeung benare. Ajaran agama lelakonin tak sarayu. Malaikat ni kata menakutkan apa ringin biat. Petong tendek orang mulai dari kubur, petong tendek, malaikat deteng boleh. Mau kasih maafan, biar denger cerita saya rambian mak berdekaan toh. Gula siapa ingin biar tak usah takut, hanya menyempurnakan administrasi. Saya ram pengiran biar, Allah, Nabi biar, Nabi Muhammad, misal tak nakok saya tolong biar, saya ram Al Quran imami, masya Allah. Ka'bah, teriak anak, ah, no. kiblat ambiar saya, mak ka'bah, teriakan biar, umat Islam laki bini. Sepenting pada nyembah ke Allah. Ben... Saya si ke Allah. Ini kan ben parca jika Nabi Muhammad. Ini kak ceritaan gula kak. Ampun, saren. Tunggu kemudian kabar setelah ini. Kiamat, anda masuk surganya Allah. Gampang. Tapi orang-orang yang mau baca lagar drekah Esorah surah sholat, tak sholat. Parca jika anda sampai pun ke pangeran. Eh sholat, subuh. Ruwet. Padahal mau ngarek, istiqomah benar. kes 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 wallahi pakun ngarep. padahal masjid pan mapan da eh keramik lima menit asolat subuh dia mulai gogok go jila alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim keru ngak keru tak sampai lima menit asolat. mak tak kuat mun tepan as mak ruk beruk padahal masjid e keramik tengah tengah bedegi pasal mak mun ketegel bah kuat men minim setengah jam mun ngarep. hmm. bedegel se keramik din Eta menapa wah nih kerapni? Mak pah pernah aning kita Mau napa jangan gue mak ngangkat tanang. Mian mau ngarek to keraja on rep udah benci ada gak ada. Mak kuat. Sebini si nolongin ngarek. E Eza buat nih budi sepeda tak nemu ketujuan sebini. Si eh panai kata serpena. Nito kaku kuping se laki Mak lebur le ngarek. Padahal sapi tak selamanya menguntungkan. Bisa saya kecok maling. Gini banten. tengah macok pakai PMK penyakit. Pas mau orbung jualan sapi. Salamati bah nangis sing arek 10 tahun lah. Pahe teguk pe ya Allah, mak mati. Ya, bah. Coba salat pasti ke surga. Tapi orang gi banyakan parjanji ke sape? Gini nanten, Sekenin saya beri rezeki al. Saya beri sehat ka kaula ben bian al. Saya beri kaudian ka kaula ben bian al. Itu katakan, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Ket be aga bayrong kang tibi aga bay caring tibi kang ku nyare pakan mumbi kan aga bay ko bad nolong nggalaning ngagaga beni badhekan kek mator kabangiran ke ya Allah caring ambulas ta kagaba kuste tapi pakan p dari ajunan ya raapa ket keteng tuan wa kafa Billahi laha Nangis ke keteng sebe detik Wa kafa rabba Wa kafa waliya Wa kafa nasira Ya Allah ajunan kusteh Yang akan membela dan membantu kami Ajunan pangeran badan kaula lah Jaring ampun lah dari kekebay. Tapi pakan tetap dari ajunan ya Allah. Mm. Dateng sisit. Apa jaring dinak sisit? <tuk> Bisa sisit? Nabrak cekak ikat. Bagi alam aku mbak ngakrur. Dateng keper nabrak ikat. Ini beri pun pangeran pakan. Beleng tengg tengah tengah nabrak cekak ikat. abit pun beleng. Yang tengah pasagi pekuru nabrak. bulong pada sekali. Ket-ket keker ngegeger, berburu tabrakan dia deh. Kecelakaan berarti enggak ada. Cek-cek si Odi nengi teras Odi. Sekian mbak lenjelenan nengi teras, cek-cek polem ya Padahal cek-cek roh Allah itu oleh tuuman BKH. Cek-cek roh oleh tuuman BLT roh. Tadi BPJS ya, pelengen tak pelengen, tak tahu cek-cek roh ini bisa. Cek nyaman dia. Arapah yakin gak gusti Allah. Lembian dek remaja cara yakin kerja ya kerja tetap laki, lagi neng neng melolo usaha tetap lakukan karena gula lembian lahir wallahi kita nyembi apa apa bener lahir kita teranjang lahir kita bawa uang abeng kang nangis pak tepan lahir bener bade si lahir langsung nunggu PC kan tadi abeng kang pak tadi kain apa nangis bade orang lahir dia langsung ngasongkoan enggak bidur min pas surban nanti Aro bini songkor, sempak kembun terus keluar berarti. Kita niat lahir bah lahir. Lahir labung, maka pertanyaan singkat kau lah. Mian mungkin mak boleh kelambian, pak. Jadi mian lahir abang Kalau saya tanya, anda sudah pakai sarung? Kapan anda beli sarung pertama kali? Hari apa anda pakai baju? Mian tak orang bu ibu. Kapan anda beli kerudung? jawabannya saya, Terlalu banyak kerudung ya yang kami jajar di almari kami. Terlalu banyak sarung yang kami beli. Bukan hanya sarung dan pakaian. Yeay. kami punya rumah, kami punya mobil. Wa nikmat Andai saja kita mau menghitung nikmat dari Allah. Latusuha. Tidak akan mampu menghitungnya. Terlalu banyak nikmat yang diberikan al apa manusia ternyata manusia ibri napah rezeki otak lahir ibri otak cerdaslah. Ebrak tanang untuk mendapatkan rizki, Ebrak sokok ber Allah. Semua itu adalah alat untuk mendapatkan rizki dari Allah. ngocek rocek pesek memainkan komputer di beberapa perbankan, ngetik komputer, menjadi sekretaris di sebuah perbankan. Larang Nepu hadra berkat benarik, nak umik nggak gimana? Peser, bayo tangan dia mulai tertinggal dia tak bisa. hari re rezeki kapi ya. Mila na para saja mundi tanang mama cet micet pese main bulu tangkis pemenang single. Wah bulu tangkis ganda putra putri sekali memenangkan pertandingan internasional berapa itu? 5 miliar dari negara. Kenapa? Tangannya mengharumkan nama bangsa Indonesia. Tanang bisa oleh Pese, Sokoh pamapan. Jadilah pemain sepak bola. Tim Indonesia, Garuda Muda Indonesia pasti bisa. Persibaya saja melawan Persib Bandung sekali tendang masuk. Loh, 100 juta loh dari daerah. Karena kakinya mengharumkan nama daerahnya. Bagaimana kemudian pemain Madura? Napa nyama dengan Madura United. Bularang loh, sokoro. Apalagi menjadi tim Garuda Muda Indonesia pasti bisa. Melawan Thailand, melawan Vietnam, Malaysia, kalah melulu Indonesia. Cermat nggak bisa lagi Menang Ning sekalian lap kalah boleh ke Vietnam ya. Lalu ada macam apa Pak bagus di Soko dia. Muncet keterampilan yang bagus. <laughs> Jadi nggak ada celatong sih tentu nih nak. Ia ya, murah. Ah Soko ya, benari, -ibu -ibu dia benar tidak tu. Bo ebo dia ya Colok dia bisa oleh PC. Nisa Sabian kita terkenal. Ia ceng benda besar. Kun birak nih petong juta setengah. Mangken tak bisa. Sepuluh lagu dia minta 170. Jon larang terkenal le. Kris Dayanti, Yun Cheng Mungkin ada Dewa 19. Berapa ngundangnya? 400 juta. Kemana Syahrini wah saya larang. Lama lagu minta sangat juta kejember. Padahal lagu ni Maju mundur cantik, cantik. Enggak ruwet ruwet juta tu, kan? Mungkin maju mundur mulai gelap. Berempat dekau bawa marin di masyarakat aku jauh lonjak ini kiai air ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangan ada remaja anak gula benbian mohon pon epa ringin lesan Pabanyak syukur beri mata kapi sore sokoren Allah Tuhan kami dan Muhammad adalah Nabi ka. Selebihnya mohon yakin asolat. Ini kasih nomor dua mentero masuk surga. Solat tak dulu subuh neng durokan. kan lagi. Makelah hosok yang cak tambah boleh cak durokan. Atuloh. Sebenteng istiqomah benar. Tiki pas tadi kok pong hosok sih tengah lah sekarang kau kahat ber. Kalau <laughs> aku nak libur, baju tak kena aja kak Jiji. Neng tu kau kahat Doh, ada pokok leje muda nak ke masuk kerja. Zakat bagi yang mampu. Pemenyak sedekah si mampu. Tak mampu leh neng neng. Apa sih sedekah akhir macam tu tadi? Nerima kau. Ia nyaman Islam. Ia mana ingat Sultan Madura, ingat Cihero. Bela barik.

Oh, lah mereka pais ni ring tuan agak Alhamdulillah, alhamdulillah para rabu setuju. Cok saking kira dua, nama saya sampai telok Indonesia anggiri orang nggak cihir nega tamat tapi pengusaha dia tak kira menang kau orang petani nggak gula berbian kita bandar mangan tori pesoki pon tak napa kang membela masyarakat masyarakat kecil ngari acara nak usaha beri otak pajang petapa. seni kalau saya nggak gelak keluar. Saya nomor empat apa bulan Roma? Kini saya mampu, saya tak mampu lah tak usah apa sah. Mula tua, letak duhur lah tak tahu kebetul. Dohor lah apa sah, anu lah Bukanlah ada iya i, ada dohor punya dan magrib bro dulu. Lah tak tahu kebetul deh. Bayar fidyah, tapi mungkin mampu lakonin apa sah dia. Karena orang saya apa sah, eh hapus tuh, saya Allah. Eh berapa hari pasan? Sebulan gitu sebulan beda kehalan sengal ekor beda boh tu Tidak ada bahasa <guluh> bo, si enam hari tidak ada. Kalau enam hari lalu ngap, bawa mata apa sah? Emah kampung ye, lambung ye. Si pentapan bahasa lambung kampung jalan ngap. Terlasan dek mengade perasaan enam hari. Kalau terlasan aku mi kata kebir. Allahu Akbar, pakeku. Allahu Akbar. Eh, pengecas ngade rembara Padahal saya maksud orang yang saya takbir wali milul iddata wali sampurna akikah de pahasana sebulan tarawih anda kerjakan tadarus Quran hatamkan zakat fitrah keluarkan kalau sudah lengkap satu bulan wali Bertakbir bertakbirlah tanda kemenangan bagi orang is di masjid-masjid di surau-surau fil aswak di pasar-pasar ala ayyuturikin di persimpangan-persimpangan jalan takbir kenapa menang Islam lah, apa sebulan dosanya dihapus oleh Allah kemenangan bagi dirinya gege siapa saja bu takbirongku menyu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nyapcap aing mata robbana takobal mana ya Allah Terimalah puasa kami, ya Allah. Terimalah sujud kami, ya Allah. Terimalah bacaan-bacaan kami, ya Allah. Quran pada saat Ramadan. Nangis, bulat. <laughs> Nemare nengade di masjid dan melekan, ntar gue pada ini gue dikit nih sih pengecas la ilaha illallah wallah hu acbar dan mereka ntar dia ya bani bawa dikit cunggu cunggu lo lo nakon namari mau ngomong atak bir Moga-moga terpada selamatnya akhirat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Pon. tuari mungkin ada doa ke Bang Iran. kembang terkembang rezeki ke kapi. Gula pon tak mampu nerusaki boleh. Karena gula ngebasi kimbian tinggal leh sana gila mata nama tum. Berarti impian hidup di dua alam pun mari ni kan? Ayah, saya tidak ramah. Maca selawat sini masih gelap. boleh. Tibul kulub apa ya Rasulullah? Ya Rasulullah, ada ada sambil doa aku, sambil maca Rasulullah, sambil doa aku pangeran. Seraju otang muka muka lunas. Syafaat akan jing nabi. Janda janda saya tak baju ni terus lihat baju mana dia. Pokok mana ni kau ale siapa biar Orang orang saya sakit muka muka babar sebab Allah. saya teroda pak Mekah Madinah biar muka muka kapul hajat biar. Tak mampu haji termampu mampu umroh ki. Bulan bulan Agustus ki buruk hadir ke Mekah umroh. Syak marina mulut nih kak, empat rasul gue berangkat boleh, karena ada undangan juga di Mekah. Ngereng menurut gue itu beli deh, nih Mekah. Ngongkos maksudnya benih nolok melolo, ada benih ntar kalau hebeng dia tuh bentar. Langsung ada Muhammad. Ayo ayo, ya Rasulullah. Salamun alaikum ya Rafi'ah Asha.

daraji atfataya hapenya hapenya dihidupkan hapenya dihidupkan alami hapenya dihidupkan ya rafi ya allah ayo hidupkan rabbi famfana ya bibah Berkatihi wahdinal husna behor وابدنا في طريقته ومؤفته من الفتن يا رسول الله سلام Rupinya dihidupkan semua Tanda cinta kita kepada Rasulullah malam ini Ya Allah damaikan desa Juluk ya Allah Damaikan semuanya ya Allah Selamatkan semuanya dari siksa kubur Selamatkan semuanya masuk surga ya Allah, ya Allah. Sekali lagi Rufi'a syahli wahdinal husna bihon matihib wa amit nafi tariqatihim wa mu'afatid minal fitani ya rasul ya Allah rukunkan semua masyarakat Islam yang ada di Madura Maka pangaki serta jarak ya Allah umurnya ya Allah sehatkan badannya semuanya ya Allah kami percaya kuasa-Mu kami percaya syafaatMu mu ya Rasulullah maka berilah kenikmatan kami di dunia dan sampai di akhirat ya Allah ya Rasulullah salamun alih. ya rafi'ah

Fatihin wa amit nafi Mari wa mu'afati Minat fitani ya Rasul Allah berilah keberkahan kami ya Allah Berilah hidayahmu ya Allah Ampuni dosa-dosa kami semuanya ya Allah Berilah kecintaan kami kepada Rasulullah Ya Allah ya Tuhan alam ya ohailal jaw langsung berdoa walaupun dimatikan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad sayyidil walin wal akhirin sallim radiyallahu tabaaraka wa ta'ala angkullis sahabat rasulillah jma'in ya Allah Allahummarham ummata sayidina Muhammad Allahumma farid an ummati Sayyidina Muhammad Allahumma sleh ummata Sayyidina Muhammad Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammad Ya ghaniyu ya hamid Ya mubdi'u ya mu'id Ya rahimu ya wadud Ognina bihalalikan akhram Fidrika aman jiwak Allahumma antas salam Wa minkas salam Wa ilaika ya'udu salam Fahiyyina rabbana bisalam Selamat haki setelah jasih hadir ya Allah Selamatkan dirinya Selamatkan keluarganya ya Allah Selamatkan anak keturunannya ya Allah Selamatkan ekonominya ya Allah Selamatkan taninya ya Allah Selamatkan dagangannya semuanya ya Allah Karena engkau lah yang maha menyelamatkan segalanya Selamat dari wabah penyakitmu ya Allah Selamat dari gempa tiktonikmu ya Allah Selamat dari ombak tsunami mu ya Allah Selamatkan keimanannya ya Allah Agar tetap cinta kepada baginda Rasulullah Ya alimama fi sudur Akhrijna minal zulumatil nur. Saya hadir malam semangkin tidak sedikit mereka yang punya kesusahan ya Allah. Sompek kena keluarga, sompek kena ekonomi, raja otang, rompek kena tak rukun bentang Keinginan yang tidak terkabul-kabul ya Allah. Terhadap Pak Maka Madinah Abdina Kuste. Kasompekan, kasompekan terjawab malam ini ya Allah. Dengan menghormat kelahirannya Rasulullah dengan kuasamu ya Allah syafaatnya kanjing Nabi syaraja otangmu ke muka lunas ya Allah syatroda pak meka Madinah kapul hacet ya Allah syasakekmu ke muka, -muka, -muka serang ajunan ya Allah ya Rabbabil Mustafa baliw makosidana Waufirlana lana ya wasi alkarami karami Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azab an-nar subhanbik rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Bi hurmatil al fatiha Saya kain lebih nyun sepura ini Hadanallah wa yakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh